Ya, beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Seorang tukang bakso di Kota Tangerang Selatan diamankan polisi lantaran ulahnya memeras payudara seorang remaja. Tersangka dirinya melakukan hal tersebut karena hasrat seksualnya akibat jauh dari istri yang tinggal di kampung halaman. Tukang bakso ini untuk sementara tidak bisa lagi berdagang. Pasalnya ia dibekuk polisi dalam kasus asusila dengan korban seorang gadis remaja. Tersangka dengan raut wajah pasrah mengakui perbuatannya lantaran tidak bisa menahan hasrat seksualnya akibat sudah lama tidak berkumpul dengan istri yang tinggal di kampung. Peristiwa terjadi saat tersangka berjualan bakso di area rumah korban. Saat korban lengah, pelaku datang dari arah belakang dan langsung meremas payudara korban. Jika hal itu dilakukan, akhirnya korban itu berhenti. Kemudian secara tiba-tiba pelaku ini meremas payudara korban yang dengan inisial TS ini. Pelaku tentu tidak menyangka akibat ulahnya berujung pada proses hukum. Tersangka pun dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.